Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan buka muka surat 84. Muka aktiviti jilid 1, muka surat 84. Okey, untuk muka surat 84 ni kita dah pernah buat kan sebelum ni. Okay, kita dah pernah buat sama-sama. Tetapi apa yang ada di dalam buku muka surat 84 ini? Okey, dalam buku ni kita ada apa? Kita ada ini dia, karangan. Okey, dekat dalam muka surat ni ada karangan. Okey, karangan ni ada berapa perenggan? 1, 2, 3. 3 perenggan. Okey, dalam muka surat ini ada karangan 3 perenggan yang bertajuk menunggang motosikal dengan selamatnya. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak kena buat adalah macam mana kita nak pindahkan karangan ini, karangan 3 perenggan ini ke dalam buku penulisan. Okey, mari kita lihat. Mula-mula sekali apa yang kita kena buat adalah okey, ini adalah buku garis, buku penulisan. Pertama sekali, gariskan di bahagian tepi. Okey, kalau dekat dalam buku awak, dekat tepi ni ada apa? Ada line warna biru, betul? Jadi, gariskan. Warna hitam ni anggap macam pensel kamu semua. Gariskan warna hitam. Gariskan menggunakan pensel. Kemudian, pada garis. Gariskan garisan tepi yang warna biru ni menggunakan pensel berwarna hitam. Okey. Apabila dah siap gariskan macam ini, awak tuliskan di bahagian atas hujung belah kiri tu hari. Okey, so hari ni kita dah hari apa? Hari Ahad. Jadi tulis dekat atas garisan warna biru. Tulis dekat atas garisan warna biru hari Ahad. Okey, bila dah siap tulis hari Ahad, kita gariskan dia. Okey, gariskan dia. Kemudian apabila dah siap buat hari, kita buat apa pula? Kita buat tarikh. Dekat mana nak buat tarikh? Kita tulis tarikh dekat hujung belah kanan. Lepas dah tulis tarikh, kita buat apa? Jangan lupa, lepas tulis tarikh, kita kena gariskan dia. Okey, nak garis dekat mana? Pastikan awak garis ni dekat garisan warna biru. Okey, tulis tarikh ni nombor 29 semua ni dekat atas garisan warna biru. Mesti kena garisan warna biru. Lepas tu, gariskan garisan warna biru itu dengan pensel. Jangan garis dekat bawah, jangan garis dekat atas. Mesti garis dekat garisan warna biru. Okey, gariskan saja atas dia. Baiklah, kemudian kita akan tulis apa? Okey, kita dah garis tepi. Kita dah tulis hari, kemudian kita gariskan, kita dah tulis tarikh, kemudian kita gariskan. Apa lagi yang perlu kita buat? Kita perlu tuliskan tajuk. Okey, dekat mana nak tulis tajuk? Nak tulis tajuk, mestilah dekat baris yang pertama. Yang mana baris yang pertama? Ini dia. Atas sekali, ini adalah baris yang pertama. Okey. Okey, apa tajuk dia? Tajuknya ialah menunggang motosikal dengan selamatnya. Macam mana nak tulis? Kita tulis dekat sini. Okey, macam saya cakap tadi, kita tulis dekat baris yang pertama. Okey, baris yang pertama tu dekat mana? Sini, atas sekali ni. Okey. Baris yang paling atas ada kotak warna biru semua ni kan? Ada garisan biru ni atas, garisan biru di bawah. Ini adalah baris yang pertama. Jadi tuliskan tajuk dekat sini. Menunggang motosikal dengan selamatnya. Okey, lepas dah tulis tajuk, apa yang kita perlu buat? Gariskan. Okey, gariskan dia. Gariskan tajuk tu. Jangan garis daripada mula sini sampai hujung, salah. Gariskan pada perkataan ataupun pada frasa tajuk sahaja. Okey, daripada mula huruf M sehingga habis huruf, iaitu huruf A. Sampai sini je kita garis, tak payah lebih-lebih. Okey, tak perlu lebihkan sampai sini, tak perlu lebihkan sampai sini. Mesti bermula huruf yang pertama hinggalah huruf yang terakhir. Baiklah, kita dah pun buat tajuk. Sekarang kita akan mulakan tulis karangan. Okey, yang mana perenggan yang pertama? Perenggan yang pertama adalah
Okey, ini adalah perenggan yang pertama. Saya hendak pergi ke sekolah. Ayah menghantar saya dengan motosikalnya. Okey, macam mana kita nak tulis perenggan yang pertama ini dekat sini? Okey, kita pertama sekali mesti selang satu baris. Okey, selang satu baris daripada tajuk. Ini tajuk kita tadi dekat baris atas sekali. Okey, lepas tu kita selang satu baris. Okey, saya buat yang ini untuk awak nampak. Okey, mana yang cikgu cakap baris yang kena selang tu? Ini. Okey, kat sini ada satu baris kosong. Selangkan dia. Tak perlu tulis. Lompat satu ataupun selang satu baris. Jadi, kita nak tulis kat mana? Kita tulis dekat sini. Okey, untuk perenggan yang pertama, macam mana nak tulis dia? Perenggan yang pertama, macam mana nak tulis perenggan pertama dekat sini? Okey, kita tulis dekat sebelah garisan. Mesti di sebelah garisan. Mulakan dengan sebelah garisan. Jadi, kita tulis macam ni. Saya, okey, S tu sebelah garisan. Mesti dekat, mesti rapat. Okey, saya hendak pergi ke sekolah. Titik. Ayah menghantar saya. Okey, kalau tak muat macam mana? Sambung bawah dengan motosikalnya kemudian titik. Okey, dah siap perenggan yang pertama. Sekarang kita sambung pula pada perenggan kedua. Macam mana nak sambung perenggan kedua? Pertama sekali, mesti selang satu baris. Okey, lepas selang satu baris, baru kita mulakan perenggan yang kedua. Mana dia perenggan kedua? Ini. Okey, ini adalah perenggan yang kedua. Ini adalah perenggan yang kedua. Okey, macam mana kita nak tulis perenggan kedua ini di dalam buku penulisan? Okey, pertama setelah selang satu baris, kita akan tulis di sini. Kita jarakkan dia. Jadi, dia agak ke tengah. Okey, kita anjakkan ke tengah sedikit. Jadi, kita tak buat sebelah garisan warna hitam ini. Kita mulakan di bahagian tengah. Okey, jadi kita tulis begini. Motosikal ayah dilengkapi dengan brek, lampu, cermin sisi. Sebelum menunggang motosikal, kami memakai topi keledar titik. Kalau tak muat, kita sambung bawah sini. Okey, kita tak sambung dekat tengah-tengah sini. Kita akan sambung di bahagian tepi garisan. Nah, kita sambung kat sini. Okey, untuk mulakan perenggan nombor 2 dan seterusnya sahaja, kita mulakan dekat tengah. Tulis dekat tengah. Mesti ada ruang kosong dekat sini. Okey, bila tak muat, baru sambung bawah. Baru kita tulis sebelah garisan warna hitam. Okey, bila dah habis perenggan yang kedua, kita nak buat perenggan yang ketiga pula. Macam mana? Sama sahaja. Pertama sekali, kita kena selang satu baris. Okey, lepas selang satu baris, baru kita tulis perenggan yang ketiga. Mana dia perenggan ketiga? Ini dia perenggan ketiga. Okey, untuk kita mulakan perenggan yang ketiga, sama juga macam perenggan kedua dan yang seterusnya, kita kena mulakan dekat tengah. Okey, tak boleh mula dekat tepi garisan. Kalau mula dekat tepi garisan ni untuk perenggan pertama sahaja. Perenggan kedua, perenggan ketiga, kita mula dekat tengah. Jadi, kita tulis begini. Ayah menunggang motosikal dengan cermatnya dan berhati-hati. Akhirnya, kami tiba di hadapan sekolah dengan selamatnya kemudian titik. Maka siaplah awak punya karangan yang telah kita salin daripada buku aktiviti jilid 1 muka surat 84. Maka awak punya karangan akan berbentuk seperti ini. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, kita selang satu baris, mula dengan di bahagian tepi, kemudian selang satu baris lagi untuk buat perenggan nombor 2, kemudian kat sini kita jarakkan dia. Okey, kita jarakkan dia, baru kita mulakan motosikal, baru kita mulakan dekat bahagian tengah. Okey, bila tak muat, kita sambung bawah. Sambung bawah M ke? Tidak, sambung di bahagian tepi garisan. Bila dah habis, letak titik. Kemudian, selang lagi satu baris untuk mulakan perenggan yang baru. Okey, lepas dah selang satu baris, mesti apa? Mesti jarakkan dia. Okey, lepas dah jarakkan, baru mulakan perenggan.
Bila dah tak muat, sambung bawah macam saya cakap tadi. Nak sambung bawah, mesti sambung tepi garisan. Okay? Mesti sambung tepi garisan dan last sekali, akhir sekali mesti letak titik. Maka awak punya karangan akan jadi seperti ini. Okay? Okay, maka siaplah awak punya karangan. Jangan ada yang salah format ya.